Muhammad Dr. Izani bin Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Soalan saya nombor 6. Ya, sila Yang Mak Menteri. Tuan Dan Ketua, terima kasih kepada Yang Muhammad Dr. Izani. Kalang Jepa. Soalan ini berkenaan dengan susu bayi tiruan di pasaran, Tuan Ketua. Kementerian Kesihatan Malaysia melalui bahagian keselamatan dan kualiti makanan bertanggungjawab bagi memastikan makanan yang dijual di pasaran adalah selamat. Dalam hal ini, sebarang susu rumusan bayi untuk jualan perlu mematuhi peraturan 389, peraturan-peraturan makanan 1985 di bawah Akta Makanan 1983. Untuk maklumat yang berhormat, Pengarah Jepa, mengenai isu susu rumusan bayi yang dirampas oleh Kementerian KPDNKK, ianya adalah berkaitan dengan branding terbetul atau cap dagangan tiruan produk susu rumusan bayi. Di mana ianya di bawah bidang kuasa KPDNKK melalui Akta Perihal Dagangan 2011. Dalam kes rampasan susu rumusan bayi tiruan oleh KPDNKK, KKM akan menganalisa sampel susu bayi yang didakwa tiruan untuk memastikan produk tersebut adalah selamat. Sebagaimana itu, isu susu bayi tiruan adalah terkawal dalam segi keselamatan makanan melalui kerjasama rapat KKM dan KPDNKK. Untuk itu, Tuan Speaker, pemantauan sentiasa jalankan ke atas susu rumusan bayi yang dijual di pasaran. Pada tahun 2013 hingga 2017, sejumlah 576 sampel susu rumusan bayi pelbagai jenama telah dijual di pasaran telah dianalisa untuk bakteria patogenik, dan keputusan menunjukkan kesemuanya sampel tersebut mematuhi akta makanan 1983, mana semuanya selamat, Tuan Ketua. Yang Muhammad Penggalan Jepa. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua, terima kasih Tuan Menteri. Kita semua tahu bahawa ada dua perkara yang besar, dan sepatutnya jawapannya daripada KBNK dan juga Kementerian Kesihatan. Saya maklum mana dua kementerian terlibat dalam kes tiruan ini. Tiruan ini pertamanya dia meniru jenama. Yang kedua ialah kandungan susu itu tidak menepati formula nutrien makanan. Itu yang penting. Dan maklumat ini tidak ada pada rakyat jelata. Jadi pertamanya dari segi penyebaran maklumat mengenai susu ini yang penting, kerana ia melibatkan bukan sahaja dari segi nutrisi, tetapi dia juga menyebabkan bahaya kepada kanak-kanak, seperti mana yang berlaku dalam laporan akhbar kepada Mikael misalnya, dengan muntahnya, dengan rashesnya sehingga 2 minggu di hospital doktor tidak dapat mengesan punca yang seolah-olah alergi itu, yang ianya adalah daripada susu tiruan. Jadi masalahnya sekarang ialah kerana pemantauan kita, kita tahu bahawa kelemahan di sudut pemantauan ialah kerana boleh jadi kita tidak cukup staf di bahagian penguatkuasaan, dan kita lihat di atas kelemahan inilah mereka yang meniaga ini mengambil kesempatan. Jadi saya rasa tiba masanya kementerian dan juga bersama dengan KPDNKK untuk membuat satu undang-undang yang lebih tegas dan penguatkuasaan yang lebih tegas terhadap penipuan ini, dan juga melihat bagaimana susu-susu formula yang penting ini untuk diganti sebagai ganti susu ibu ini, bagaimana cara tempat yang dia seharusnya dijual ataupun tempat-tempat. Dan saya nak divert sikit Dasri dengan sedikit masalah penipuan atau seperkara lagi, iaitu mengenai pemakanan kesihatan. Ini juga mengambil kesempatan di atas rakyat yang banyak penyakit kencing manis. Bila mari pemakanan kesihatan, boleh kata boleh sembuh semua penyakit. Dan ini juga mereka mengambil kesempatan di atas kelemahan pemantauan kita. Jadi di sini juga saya ingin menyarankan agar tindakan terhadap penyelewengan ini dengan nilai beri ya, peluang sikit. Ya. Peluang. Bolehlah habiskanlah soalan yang Muhammad. Ya. Soalannya ialah bagaimana kerajaan ingin untuk nilai duit dengan nilai kesihatan daripada pemakanan kesihatan. Kita dapati bahawa kos untuk pemakanan kesihatan hanya di sekitar RM30. Tetapi dijual dengan harga
RM200 dan sebagainya. Ini adalah penipuan terhadap mengambil kesempatan di atas kesihatan. Jadi bagaimana kerajaan untuk menilai perkara ini? Dan betul. Terima kasih kepada Yang Amat Dr. Izzani. Memang bukanlah cepat ini, Yang Amat. Sorry. Kau baik itu. Bukanlah cepat. Memang dua-dua boleh jawab sama ada kepimpinan KK ataupun Kementerian Kesihatan. Kita Kementerian Kesihatan melihat dari segi keselamatan makanan itu sendiri. Pada setakat ini apa yang telah dikaji, yang telah diambil sampel, dibuat sampling dan didapati memang kes semuanya selamat lah, tuan-tuan. Cuma dalam segi jenama atau branding ini memang saya nak jawab pun bolehlah sikit, saya dah faham, diberi taklimat pagi tadi tentang perkara ini. Memang kebinaan kaki antara yang telah dibuat ialah memperkasakan ownership, ini, tuan punya jenama tu, supaya mereka sentiasa alert tentang brand mereka. Kalau ada berubah sikit brand, mereka boleh buat laporan kepada kebinaan kaki dan kebinaan kaki boleh ambil tindakan lah. Sekarang ini memang ada, kalau ikut laporan KBNK, memang ada kes-kes aduan sejak 2015 hingga 2017. Ada 11 kes yang telah dibuat aduan dan rampasan telah dibuat 471 unit susu yang telah dirampas dalam jangka masa 2015 hingga 2017.